Dor. La ilaha illallah. Loh, kaget Kak Nini. Loh, hei eh ya Kak Nini itu kaget. Makanya Kak Nini mengucapkan la ilaha illallah. Loh, le kaget juga kaget gitu. Loh, lah terus gimana kalau kaget? Kaget itu ya gini. Aduh, ayam, 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 ayam. Loh, bukan begitu teman-teman ya. Masya Allah, keliru Jabrik. Kalau sedang kaget, maka baca doanya La ilaha illallah. Loh, ya kak, lah orang-orang itu kalau kaget begini, gini. Dar, coba kak Nini ngagetin aku. Oh baik baik, dicoba ya teman-teman ya. Dor, aduh, aduh, ayong 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 ayong. Nuh kok ayam-ayam salah ya teman-teman yang betul itu ketika kita kaget dengan sesuatu maka kita membaca kalimat toyibah yaitu atau berdoa la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah oh berarti aku salah yo salah Tidak boleh seperti itu ya teman-teman jangan ditiru ya si Jabrik. Kalau kaget malah, aduh 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 aduh, ayam 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 ayam, eh eh copot copot copot, ndak boleh gitu ya. Jadi kita harus membaca apa, Jabrik? Oh iya is, iya is, teman teman, tolong ya diingat. Oh jadi tiru aku salah yo. La ilaha illallah. Artinya apa, yo Jabrik? Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu ya teman-teman ya. Jangan lupa ketika kita sedang kaget atau terkejut maka mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah dar la ilaha illallah dar la ilaha illallah <laughs> dadah teman-teman